Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita Mas Sampur. Jangan lupa apanya? Tok-toknya. Oke, kembali lagi bersama saya Dita Mas Sampur. Edisi di konten kali ini seperti biasa. Ini kayak-kayaknya kok lagi pada suka banget konten review-review motor ya, Bolo ya. Kemarin sudah saya review tipis-tipis motore Mas Nanda. CB-nya Mas Nanda itu ada yang komen lagi. Mas Adit, tolong review dan sepilkan untuk CB garapane Mas Hafid, garapane RG Custom yang kemarin baru jadi ya. Itu padahal kemarin udah di review sama Mas Yudis ya. Udah satu minggu yang lalu kayaknya itu udah pernah di review sama Mas Yudis. Ya tapi kemarin ini ada yang request lagi. Ya selagi apa jenenge requestmu nggak bikin mumet, nggak mumeti ya insya Allah tak turuti bolo ya. Tadi saya langsung WA Mas Hafid, apakah untuk CB yang hijau itu udah diambil sama ownernya atau belum ya. Ternyata belum, dan ternyata CB nya masih ready di tempatnya Mas Hafid ya. Jadi tadi langsung japri bolo ya. Ya jadi sebelum kita mau review kayak gitu ya, sempatkan dulu untuk minta izin ya, minta izin untuk direview bolo. Nggak asal bawa, nggak boleh nih kayak gitu, ada prosedurnya bolo yo. Ya jadi di konten kali ini saya mau nge-review CB projekannya Mas Hafid yang warna hijau apa itu kemarin. Untuk namanya juga belum nganu yo, belum tahu nama CB-nya itu, CB-nya namanya apa belum tahu ya, masih no name bolo. Nanti langsung tak sepilkan aja, langsung tak reviewkan untuk CB hijau projekannya Mas Hafid RG Custom bolo yo. Oh yo. Untuk dari segi warna emang ya, tajungin jempol lur. Wah, warnanya cantik banget yo. Gel 100-nya Mas Boyer yo, warnanya cantik. CB projekannya Mas Hafid yang hijau itu yo cantik bolo, warnanya bolo yo. Kalian pasti ya udah lihat di postingannya IG-nya Mas Hafid, terus di YouTube-nya Mas Yudis juga udah pernah nongol itu CB-nya ya. Ya, kali ini tak gantian tak sepilkan ya, karena kemarin ada yang request di kolom komentar di YouTube. Ya, jadi selagi request murahmu mati, insya Allah tak turuti bolo ya. Semoga aja udah langsung ready nih. Soalnya kemarin terakhir cuma kelihatan tangkinya aja, kayaknya habis di sepet atau habis di apaan itu kemarin tangkinya ya. Jalannya lagi didandani bos. Nah kayak gitu dikletek diganti, orang mau tambal-tambal trok percuma. Nah ditambal-tambal trok jelasnya ya bolong. Soalnya jalan provinsi ya, yang lewat itu gede-gede, bukan mobil-mobil kecil atau yang lewat itu gede-gede bolo ya. Ya oke, kali ini saya masih ditemani sama si teman setia saya CB Kenzo. Masih bareng si CB Kenzo bolo ya, karena untuk CJDW Ribbon masih rungket, masih males benerin ya. Nek belum ada benar-benar keniatan dari hati untuk benerin itu ya,
emang ya malas, ya udah malas, biarin suruh mangkrak dulu bos yo. Toh motor yang masih bisa jalan masih ada, yang rusak biarin dulu aja, lagi belum ada waktu, waktunya buat benerin itu belum ada bos, nanti aja gampang. Paling ya minta bongkar total itu CBSCB, CJDW ribbon, minta dibongkar total, dilihat dalemannya tuh tali. Oh minimal lek udut neng mobil lo pun neng truk latune dipangan lur, ngelilipi mburi ini lo, untung helmnya tak tutup kacane ini orang mlebu mripat kabeh cok matane. Aduh buat pengajaran aja ya, nek yang suka udut-udut di nganu di mobil di truk itu latune dipangan bolo, ada dibuang neng jogo cok matane, bahaya pol ya. Ya nek sing kontal latune lah, nek sing kontal bambane mlebu nganu mripat piye cok. Ada-ada aja orang kayak gitu ya, di kendaraan ngerokok latunya dibuang luar cok. Ya nek sing kontal latune bambane genine cok, bahaya pol cok. Wes lupakan ya. Lanjut bae. Oh, mesin CJDW ribbon ya. Tadi lagi bahas mesin CJDW ribbon, yaitu minta dibongkar semuanya, bos. Karena itu kayak-kayaknya ada indikasi bukan setang melintir, bandul melintir kayaknya. Bandul melintir atau rotor olinya itu copot. Soalnya suaranya keras banget yo. Suaranya tuh keras pol polo. Kemlotaknya tuh, suara kemlotaknya tuh keras banget. Ya berhubung belum ada waktu yang pas, jadi ya tak mangkrakin dulu polo. Sementara tak pakai MX Sedayu, nek enggak ya pakai Chevy Kinzo. Yang ready-ready aja. Untuk yang belum ready ya biarin dulu polo yo. Untuk info nyore hari ini belum tahu ini. Mas Nandanya belum info, Mas Yudis juga belum info, Mas Mono juga belum info bro. Padahal udah jam 3:30. Berarti nek sampai nanti jam 4 gak ada info, berarti ya emang gak ada info nyore bro yo. Tak ngonten nge-review CB hijau aja ini nanti. Mumpung belum diambil sama ownernya ya, mumpung masih di tempatnya Mas Apit bolo, nanti kita test ride seperti biasa, tumpakannya kayak apa, terus nanti kita sepilkan satu persatu untuk spare part yang digunakan ya boleh. Kayaknya sih baru semuanya itu, untuk barang-barangnya ya, spare partnya baru itu. Nah, sekarang nek motor-motor bangunan-bangunan baru nek spare partnya baru semuanya ya jelas morning bos ya. Kayak punya nek Mas Bayar itu. Motor bangunan baru, spare partnya baru semuanya. Wes jelas morning bos. Sik, nek sore dalane ngene iki rame, cuk. Apalagi lagi terang sore terus ini. Lagi jarang hujan. Santai, truknya panjang, ini kontainer ding, bukan truk. Kontainernya lumayan panjang bos. Yuk, salib woi. Nanti tak ngajak Mas Boyo aja mbok mau nyore-nyore. Salib teman-teman dari arah wetan itu nek nyore ngulon itu agak susah dulu yuk. Padahal saya gas ngetan itu tiap hari. Aduh. Ya emang nasib dari mana-mana jauh bos ya. Resiko rumah kulon sendiri nek ngetan ya aduh.
Pengulon ya, aduh, guys, dari mana-mana jauh, bolong, nasib, nasib ya. Oh iya, kemarin ada yang tanya untuk acara Jambore GL besok di Pemalang berangkat atau tidak, Mas. Saya nanti tak manut sama teman-teman aja. Nek Mas Nanda, Mas Yudis pada berangkat, ya saya berangkat, Bos. Cuma nek posisi pada nggak berangkat, saya ngegas sendirian kayaknya belum dulu ya. Karena untuk lokasinya agak lumayan jauh, Bos. Jadi ya butuh temen buat ngegas bareng ya, biar gak ngantuk, Bos. Perjalanan 3 jam setengah soalnya dari tempat saya. Jadi ya butuh temen, Bos. Nek ngegas dewe ya turu ngantuk toh. Saya tak ngatur teman-teman aja, nanti pada ngegas atau enggak ya. Nanti naik pada ngegas ya tak gas nih, Bro. Tak ngikut teman-teman aja. Ngapunten, Pak, angel, Pak. Lampu merah suwe tenan, Cuk. Lagi panas-panas kayak gini, lampu merahnya lama banget ya. Bocil kemodaran, Bos. Cuacanya syahdu pol anget-anget gila nih, Bro. Tak langsung ke tempatnya Mas Afid dulu aja ya. Saya WA tadi soalnya sebelum duhur itu tak bawa makan, tidur siang, tadi bangun sekitar jam 2:30, Bos ya. Ya sekarang alhamdulillah untuk tidurnya udah teratur. Malam jam 10 udah tidur, Bos. Enggak kayak tadinya ya. Nek tadine bar-bar pol, jam 2 baru ngantuk. Wah, bahaya pol itu. Itu dulu sebelum sakit. Sekarang jam 10 udah bisa buat tidur, Bos. Oke, ini udah sampai tempatnya Mas Afid. Wah, CB-nya udah parkir, Bos. Kok pakai sebalik? Afid nanti? Hah? Sama? Lah Afid nanti cek nama mesin? Ya oke, ini udah sampai, Bosku ya. Ini wis ting-ting. Ini baru dikapak kenapa? Sepet apa? Sing ngantem ora? Sing ngantem di Nesian? Oh alah. Ayo ngene nande ya ngantem kene ini ya. Padahal wis ditambah ya apa urung kene. Wis. Ya resiko CB, Bos. Nobrok sininya ya. Ya oke. Ya tinggal nungguin Mas Afid, nanti kita review bolo ya. Iya oke bolo. Wah, ini saya udah bareng sama CB rakitannya Mas Afid RG Custom bolo. Moyo. Tank ini seger pol warnanya, cok, matane. Aduh, saya belum pernah ya punya motor catnya yang seger-seger kayak gini, Bos ya. Wah, ya sementara tak nganu dulu, tak nyawang sih. Nanti nek udah ada inspirasi, udah ada rezeki, ya tak catkan kayak gini, Bos ya. Nek warna-warna kayak gini nek di Sawang nggak bosenin ya. Orang ireng terus cat warna motor ireng terus ki, aduh, es campur ya. Ya nanti doakan saja ada rezeki biar bisa ngecat warna-warna yang segernya kayak gini bolo ya. Ini seperti biasa tak carikan tempat untuk mereview-review bolo ya. Sing jelas gue ya gonki sing sepi, Bos ya. Aja sing keramen. Kemarin saya mau nge-review punya nih Mas Bayar di sini itu pas jam berapa itu ya? Rame pol bolo. Rame banget orang-orang pada nganu ke sawah bolo ya. Pas sore-sore itu kayaknya.
Nah, ini mudah-mudahan tidak terlalu ramai. Soalnya di sini tempatnya bagus, Bos. Buat bikin sinematik ya. Untuk lokasinya nggak terlalu jauh dari tempatnya Mas Afid, tinggal jalan ngalor tok ya. Nah, itu jalannya udah kelihatan kalau. Mudah-mudahan sepi. Kayak-kayaknya sih sepi yo. Mayo, tapi banyak motor ya. Ada motor tapi rapopo pangkalos ndak rewel. Waduh, motornya malah neng anu neng tengah-tengah jalan, bos, walah. Ya jalan buntu sih. Wes kene wae. Di pentokan jalan buntu, wes wah malah bagus di sini, bos. Aduh. Oke, ini udah sampai. Woyoh, stangnya si kendovit. Wah, stangnya ini. Ya nanti tak kencengin lah. Udah sini aja yo. Angelnya bagus di sini, bos. Tempatnya tidak terlalu jauh. Nah, wes. Ya, jadi seperti ini untuk penampakan CB no name yo. Ini masih no name, belum ada nama. Projekannya Mas Afid Volo yo. Sebelum kita review, kita kelilingi dulu ya. Seperti ini penampakannya. Wah, ini akhir-akhir ini lagi banyak banget teman-teman yang pada suka konten review ya. Tak lihat dari durasi tontonnya, untuk durasi tonton konten-konten review itu lumayan nganu ya. Lumayan pada betah nontonnya bolo ya. Jadi ya ini tak sempatkan dulu untuk bikin konten-konten review ya. Karena mbok pada bosen bikin konten nyore-nyore terus, ya kali ini tak bikinkan konten-konten review dulu bolo ya. Ya jadi seperti ini untuk penampakannya, nanti tak bikinkan video sinematik, terus nanti untuk video reviewnya tak sambung pakai nganu, pakai kamera HP ya, jangan nge-review pakai kamera GoPro soalnya nanti nganu bos sumuk ya. Neng review sambil ngene-ngene iki ya gulune nganu bos, cengeng bos ya, cengeng bahasa Indonesianya apa ya? Pegel, lehernya nanti pegel ya bolo. Ya nanti ini langsung tak pindahkan aja untuk ke kamera HP, tapi sebelumnya nanti ini tak bikinkan video sinematik dulu biasa untuk opening bolo ya. Iya oke bolo, di hadapan kalian udah ada si CB no name garapane Mas RG Custom, Mas Afid RG Custom bolo ya. Sebelumnya oke bolo, layarnya jadi lebar bolo ya. Iya oke, jadi seperti ini untuk penampakan CB no name garapannya Mas Afid RG Custom. Untuk proses untuk menjadi seperti ini itu kemarin info dari kontennya Mas Yudis ya. Karena saya kemarin udah nonton review CB ini di kontennya Mas Yudis. Untuk proses kurang lebih ini untuk menjadi seperti ini satu bulan ya. Satu bulan itu berarti pengecatan rangka, pengecatan bodi, nata ini itu dan sebagainya bolo ya, menjadi seperti sekarang ini. Sebelum saya review untuk apa ya, video selanjutnya ini tak kelilingin dulu ya. Tetap jadikan inspirasi untuk modifikasi Honda CB kalian bolo ya. Wis pokoknya akhir-akhir ini untuk di konten saya itu full dengan motor-motor morning bolo ya. Warnane aduh. Ini jangan sampai Bu Negara tahu bos, nanti minta warna-warna kayak gini malah ya angel bolo ya. Ya jadi seperti ini, ambil yang baik-baik, jangan ambil yang tidak baik bolo ya. Tetap jadikan inspirasi untuk modifikasi Honda CB kalian bolo ya. Oke, langsung saja mau review dari mananya dulu. Untuk biasa nih saya nge-review dari bawah dulu ya, sekarang tak balik ya. Kita review dari atas dulu bolo ya. Untuk kaki-kaki dan sebagainya nanti terakhiran aja. Untuk yang pertama, mulai dari kokpit dulu ya. Kita review-review dari kokpit dulu. Untuk stangnya ini menggunakan stang Kopida ya. Ini mereknya apa? Combis.
Merek-merek setang sekarang emang macam-macam lo ya. Ini menggunakan tipe medium bukan yang low ya. Yang lagi tren sekarang kan yang di CB-CB sekarang itu yang model-model tipe low. Terus untuk stabilizernya rata-rata teman-teman itu pada dilepas, yaitu yang sedang menjadi tren sekarang lo ya. Di sini ada voltmeter juga, mereknya pakai Werex. Ini fungsi ya, tadi pas tak buat reading itu bos. Untuk holder kiri pakai fiction bos. Ya, tadi starternya on, starternya ada di dim ini boleh, di bagian dim boleh ya. Untuk gas spontan di sini pakai YZ, Yamaha YZ. Enak bos, saya juga pakai ya. Untuk handle kopling ini pakai kopi RCB atau RCB ini. Untuk mereknya udah nggak ada, udah hilang. Terus untuk master remnya pakai kopi RCB juga, pakai merek MOS polo ya. Enak kok tadi untuk pengereman enak. Terus turun lagi untuk bagian batok lampu. Ini kayaknya sama kayak punya nih Mas Nanda, sama kayak yang dipakai Mas Nanda. Ini pakai punya nih CD ya. Ini pakai punya nih CD ya. Ini plastiknya juga sama kayak punya nih Mas Nanda, belum dikletek bos, biar kelihatan apa, biar kelihatan baru boleh ya. Untuk lampunya ini udah pakai daymaker ya, ini udah dibaluti dengan daymaker ya, tambahan ganteng bos ya. Kemarin ada yang request juga Mas Aditama, kapan sih bikin so dipasangin batok CD kayak punya nih teman-teman ya. Dari konten jauh-jauh hari udah saya nganu ya, udah tak jelaskan karena saya itu kenapa kok nggak pasang batok CD atau YL ya, karena saya itu kurang suka dengan modelnya bos ya. Meh dipaksa kaya apa wae, meh dasare wong kira seneng kira bakal diganti bos ya. Saya itu kurang suka sama bentuknya. Jadi untuk CB Kenso ya pakai batok CB125 aja. Dengan speedometer GPX-nya itu ya, saya lebih suka tampilan seperti itu bos ya. Tapi kembali lagi ke personal masing-masing ya, karena kesukaan masing-masing orang itu kan berbeda-beda bos ya. Oke, lanjut aja wes, lanjut fokus ke CB Jo. Untuk suspensi depan ini udah pakai Ninja ya. Ninja udah di chrome bolo nih. Ayo tambah morning bolo. Tadi untuk suspensinya juga enak. Ini asnya udah diganti as gold bolo ya. Ini udah chrome segitiga atas bawah udah chrome bolo. Ini ya seperti ini. Untuk ratingnya pakai rating LED. Ini nanti untuk kelistrikannya tak tes ya. Soalnya tadi untuk rating belum tak nganu, belum tak nyala-nyalain bolo. Kayaknya sih hidup semuanya ini kelistrikannya ya. Terus untuk selebar pakai Leo. Ini sama seperti yang digunakan di CB Kenso ya. Ini yang harga 60 ribuan, cuma beda nasib aja sama punya ini CB Kenso. Nah, ini udah ada cat bolo. Bisa kalian lihat sendiri detail catnya ya. Cek dari sebelah sini. Nah, detail catnya bosku. Wah ya, nek punya ini CB Kenso ya belum ada cat bos, bos. Ini pakai selebar Leo bolo ya. Terus plat nomor ya gawean dewi. Terus turun lagi ke bagian pengereman. Di sini kaliper pakai Nissin ya. Nissin berapa piston ini? Tadi untuk pengeremannya juga ya lumayan enak bolo ya. Terus untuk pelek. Pelek di sini pakai sek. Ini kayaknya merek NK. Oh ya, beneran. Ini merek NK. Ukuran 160-140 bolo ya. Ini peleknya. Warnanya ungu-ungu gilani ini sama yang dipakai punya nih Mas Mono Mondleng ya. Mas Mono Mondleng juga pakai warna ungu seperti ini. Ini plek jiplek sama yang dipakai Mas Mono Mondleng. Untuk ban di sini pakai Primax SK berapa ini? Enggak kelihatan SK-SK-nya. SK berapa ya? Enggak kelihatan, Cok. SK 01. Wah, wong tulus tenanan iki, Cok. Tadi saya enggak memperhatikan nganu ya, motif bannya ya. Ternyata ini SK 01. Depan belakang, wah, wong tulus tenanan iki, Cok. Depan belakang pakai SK 01. Untuk ukurannya 90/80 rata depan belakang boleh ya. Untuk pelek belakang juga sama, pakai merek NK. Sing jelas ya satu paket bos ya, ini pakai pelek NK ya. Nah, untuk anu
nggak serit ya bos, yang bagus ya seperti ini untuk per PNP-an ban belakang ini. Nah minimal muter ras serit bos, congoreo nonakan bebek cok. Ya untuk ban S kenal 1. Untuk suspensi belakang pakai kopi KTC, ini lumayan enak juga ya, mitasi ngatasi bos. Yang penting fungsinya bos ya. Untuk arem di sini pakai KZ, ini kayaknya nggak ori juga, cuma bahannya tebel besi bos ya. Bahan-bahan barang-barang mitasi sekarang udah ngeten-ngeten bos, mitasi ngatasi ya. Terus untuk boost step ini pakai apa ya? Buat yang tahu komen di kolom komentar ini, saya soalnya baru pernah lihat model boost step kayak gini bos. Udah di chrome juga, chrome standar sampingnya juga udah di chrome, jagang tengah pakai Scorpio udah di chrome juga ya. Terus ada manisan-manisan kayak gini ya. Untuk selebornya ini belakang kayaknya press mana ini ya, press kudus atau press mana ini. Ya lumayan bentuk bos, tiga jari ompir ini. Untuk rangkanya sese, tadi saya lupa nanya sama Mas Afid, ini rangkanya basicnya apa ya. Kayaknya untuk rangkanya nih rangka-rangka tatanan ini. Ini catnya baru, udah dicat sama Mas Afid, hitam glossy. Tuh nomor rangkanya ada. Untuk mesinnya ini pakai mesin sek. Tak lihat dulu bloknya ya. 196 mesin Tiger bos. Pantas penak bolo ya. Untuk speknya ini yang tahu ownernya ya. Mas Afid juga nggak tahu ini spek motornya apa. Yang tahu hanya ownernya bos ya. Untuk bak kanan kiri juga udah dicat. Model-model anu apa jenenge? Kasar-kasar pasir kayak gini ya. Dibaluti warna ungu-ungu gilani kayak gini bos. Untuk karbu pakai CPU ya. Untuk kelistrikan nggak kelihatan di dalam jok semuanya bos, nggak bawa kunci L saya soalnya. Untuk exhaust di sini pakai GJS Racing exhaust. Enter. Nah, ini enter parah bolo ya. Ya secara keseluruhan seperti ini ya. Untuk lampu belakang pakai yang smoke. Secara keseluruhan seperti ini bos, untuk penampakan CB projekannya Mas Afid ya. Ini tangkinya. Tangkinya ini kayaknya pakai Doraemon kayaknya bos, yang CB Glatik ya. Ini ada sayapnya di atas. Untuk pengecatannya rapi pol bos ya. Lurus banget bos. Ya bismillah aja ada rezeki, biar besok bisa ngecatin motor kayak gini warnanya ya. Nek warnanya kayak gini itu Desa Wangi betah ya, nggak bikin bosen wis pokoknya. Terus lanjut kemana lagi, udah semuanya ya. Untuk mesinnya pakai Tiger starter on piyuh, jos banget boleh ya. Ya oke, jadi untuk penampakan CB projekannya Mas Afid ya seperti ini, dengan perpaduan warna bunglon-bunglon kayak gini ya bos ya. Terus dipadukan dengan krom-kroman kayak gini, banyak udah lumayan banyak yang kena krom bolo ya. Tutup kampasnya juga udah kena krom bolo. Boys, bos, jos. Ini belum diambil sama ownernya, entah mau dikirim atau ownernya yang mau ngambil, posisi lagi di Bandung untuk ownernya ya. Ya ini untuk emasnya, mas owner, saya ucapkan terima kasih udah diizinin untuk mereview dan test ride ya. Ya semoga awet bolo ya, semoga awet motore. Boys tenan cok, iki nek digawe video apa jenenge? Buat bahan FYP TikTok ini saking gampangnya FYP bos ya. Warnanya motornya itu ngeten bos, saya aja naksir ini, saya aja sir ya. Wis pokoknya ya tetap jadikan inspirasi untuk modifikasi motor kalian bro. Cus. Iya oke, udah sore, udah wayahe dipulangin bolo ya ke tempatnya Mas Afid ini. Wis marem reviewnya bolo, alhamdulillah.
Cok, mundurnya medeni tenan iki, Cok. Si, alumni tukang parkir ya, Cok. Oke. Trik tukang parkir mindahin motor gitu, Bos. Ya, starter on ya. Rating nyala, nyala semuanya, Bos. Nah, wah yang kiri oranye. Yang kanan putih, Bos. Belakang biru, Cok. Belakang biru. Ayo, warnane selen kabeh iki, Cok. Terus untuk klakson. Oke, klakson nyala. Terus apa lagi ini? Lampu. Oke, lampu hidup. Listrikan on semuanya, Bos. Untuk starternya di sini nih. Oke. Speedometer, speedometernya enggak disambungin. Voltmeter on ya. Listrikan on semuanya ini, jos Mas David. Parkirnya ini kurang tengah. Tak tunjang sekalian maksudnya. Ayo, ayo. Bismillah, kita selamatin dulu ya. Mudah-mudahan ada rezeki. Nanti mbok siapa tahu bisa ngecat warna-warna kayak gini, Bos ya. Biar motornya di sawang itu enggak bosenin, Bro. Wah, enak sini buat nge-review, Bos. Tempatnya nganu ya. Tempatnya privat. Tidak banyak bocil dan tidak terlalu banyak orang, Bos. Recommended situ buat nge-review. Ya, oke. Ini tinggal menuju ke tempatnya Mas Afid lagi. Kita pulangin CB-nya dulu. Kita selamatin sih yo. Mbok siapa tahu besok ada rezeki CB Kenzo tak bikin cat warna-warna yang seger-seger kayak gini yo. Kita cat warna yang seger-seger dulu. Dari segi kemudi, oh enak. Motornya enggak tereng kanan kiri, balance kanan kiri iki ya, Bos. Tumpaki penak, Bos iki, Bos. Nah. Motor ki ramung apik tok ditumpaki ya kudu penak, Bos ya. Tumpakane penak, sok belakang enak, suspensi ya wis penak semuanya. Tinggal diuji coba untuk touring tipis-tipis ini di jalan ya udah nganu auto auto jadi pusat perhatian karena warnanya yang cantik bolo ya. Jos ini entah dapat inspirasi dari mana ini ownernya ini. Saya aja yang dari dulu nganu suka ngecat belum pernah kepikiran ngecat warna-warna kayak gini, Bos. Cantik banget, Bosku. Oke, tinggal kita balikin, Bos. Saya bikin so aman itu. Parkir aman di sana. Iya. Wah. Wis netral durung, udah netral. Lampunya on yo, on semuanya, Bosku. Ya oke, tinggal nunggu info-info selanjutnya ini. Mbok siapa tahu ada yang mau ngajak nyore ya, nanti kita tinggal nyore pula.